hari ini aku mau sharing tentang skincare rutin yang aku pakai selama 3 bulan ini. Jadi itu emang ini tuh skincare khusus brightening. Kulit aku tuh emang kusam banget sebelumnya karena aku habis penelitian di lapang. Nanti aku akan kasih lihat fotonya di sebelah sini sebelumnya ya. Dan aku udah pakai skincare ini tuh selama 3 bulanan. Nanti aku akan coba praktekkan juga buat kalian. Dan ini aku lagi nggak pakai apa-apa, cuman pakai lip tint doang. Nah, ini kulit aku yang sekarang tuh kayak gini. Ini aku udah pakai selama kurang lebih 3 bulan. Jadi langsung kita cek apa aja skincare. Nah, jadi ini dia rangkaian yang aku pakai selama 3 bulan ini. Jadi ini tuh salah satu rangkaian dari produknya Jafra, namanya Royal Luna White. Jadi emang khusus buat brightening. Nah, rangkaiannya ada apa aja? Di sini ada cleanser atau sabun muka. Sabun mukanya itu gentle ya, jadi nggak berbusa. Terus kemudian di sini ada moisturizer, pelembab, kemudian ada sunscreen, dan ada clay mix ini untuk perawatan mingguan. Nah, untuk serumnya aku pakai yang serum Royal Jelly punya Jafra. Ini udah banyak banget yang pakai. Nanti aku akan cobain satu-satu ya. Dan buat kalian yang mungkin ada alergi atau sensitif dengan vitamin C, ini tuh rangkaiannya dari rangkaian Luna White ini, bahan aktifnya itu nggak ada vitamin C-nya, jadi aman buat teman-teman yang ada sensitif dengan vitamin C. Jadi apa aja sih bahan pencerahnya yang ada di sini itu? Dia ngeklaim bahwa di sini tuh ada niacinamide, red seaweed, sama diglucosyl gallic acid. Jadi benar-benar emang nggak ada vitamin C sebagai bahan pencerah di rangkaian ini. Jadi tenang aja buat kalian yang sensitif terhadap vitamin C, ini tuh aman banget. Nanti aku cobain ya. Nah, yang pertama kali mau aku cobain adalah cleansernya. Jadi yang seperti aku bilang tadi, jadi dia itu gentle, jadi nggak berbusa. Nanti aku habis ini cuci muka dulu ya. Aku kasih lihat dulu ke kalian. Nah, kayak gini. Abis ini aku cobain, dan ini aku lagi nggak pakai apa-apa ya, cuman pakai lip tint doang. Ini bener-bener bare face aku. Kita cobain dulu. Nah, aku udah cuci muka barusan, jadi kayak gini. Jadi dia itu bakalan kelihatan lebih cerah setelah sekatu kali pemakaian gitu. Dan ini tuh teksturnya gel dan nggak berbusa, jadi kalau buat kalian yang kulit sensitif, ini tuh aman banget ya. Nah, selanjutnya aku pakai serum. Nah, ini dia serumnya. Kecil sih, tapi ini tuh awet banget karena teksturnya itu kental. Kayak gini ya. Nah, segini aja itu udah cukup, tapi ini kebanyakan sih segini. Tinggal taruh. Udah kayak gini setelah pakai serum, dan serumnya itu cepet banget dia meresapnya, jadi kayak nggak perlu waktu lama gitu. Pokoknya habis pakai, nah ini kayak udah meresap aja gitu, kayak bener-bener nggak lengket, cepet banget meresap, dan setelah pakai itu langsung kayak segar gitu. Dan baunya itu ya, aromanya itu madu banget karena ini komposisi utamanya adalah madu Royal Jelly RGX. Nah, selanjutnya aku mau pakai moisturizer-nya. Jadi buat orang-orang yang belum pernah nyobain ini, sekali nyobain ini aku yakin pasti suka banget. Karena ini tuh teksturnya kayak serum. Jadi dia gel gitu. Nah, kayak gini. Kayak gini ya. Ini tinggal di tap-tap juga. Wow, cepet banget gitu ngeresapnya, udah kayak nggak lengket sama sekali. Jadi kayak enak aja gitu dipakainya, namanya moisturizer ya. Jadi setelah pakai itu kayak lembab banget, kayak
nggak licin, maksudnya nggak becek gitu, cuman kayak di dalam tuh rasanya kayak segar aja gitu. Jadi ini tuh salah satu moisturizer yang teksturnya gel, tapi dia tuh kayak bener-bener kayak pakai serum gitu. Nah, selanjutnya adalah sunscreen. Ini tuh salah satu rangkaian yang wajib banget gitu, apalagi kalau kita mau keluar. Nah, ini wajib banget aku pakai. Bedanya apa sih si sunscreennya rangkaian dari Luna White ini dengan sunscreen pada umumnya? Jadi aku kasih tahu, kalau kalian habis pakai sunscreen ini, itu tuh kayak warnanya jadi naik satu tingkat gitu. Ini SPF-nya SPF 30 ya. Tuh kan, kelihatan nggak sih ini tuh kayak lebih cerah gitu. Dan dia ini nggak lengket, beda sama sunscreen sunscreen yang sebelumnya aku coba itu. Setelah dipakai itu kan kayak lengket banget ya. Kalau ini tuh enggak. Nah, kan dia kayak warnanya tuh naik satu tingkat gitu loh. Dan kayak lebih glowing aja gitu. Cuman dia nggak lengket, bener-bener nggak lengket. Beda sama sunscreen yang biasa aku pakai itu, habis pakai sunscreen tuh biasanya lengket banget, apalagi yang SPF-nya itu di atas 30 kayak SPF 50, tapi ini nggak lengket. Jadi lama-lama nih kalau dipakai itu bakalan meresap gitu. Nggak selengket sunscreen pada umumnya, dan ini tuh bikin warna naik satu tingkat. Nah, ini dia hasilnya tadi setelah pakai serum, moisturizer, sama pakai sunscreen tuh kayak gini. Dan ini aku nggak pakai bedak, nggak pakai apa-apa, cuman pakai lip tint sama yang tadi rangkaian aku pakai. Jadi ya bener-bener kayak rangkaian Luna White itu emang bener-bener mencerahkan gitu. Apalagi kalau kalian tuh pakainya rutin, dan aku udah pakai 3 bulan, aku juga udah ngebuktiin sendiri. Dan dari rangkaian Royal Luna White yang terakhir ini adalah Clay Mask atau masker tanah liat. Tapi aku nggak bisa cobain hari ini, nanti aku akan bikin videonya di video yang berbeda ya. Karena aku lagi udah maskeran gitu minggu ini. Aku kasih tahu aja ya, kayak gini pokoknya. Nah, kayak gini teksturnya. Maskernya ini dalam satu kali pemakaian itu langsung kelihatan banget gitu hasilnya, kayak lebih cerah aja gitu. Dan ini tuh maskernya adem banget ya, nggak ada rasa perih-perihnya sama sekali. Biasanya kan ada tuh masker yang kalau misalnya dipakai tuh ada di sekitar mata itu kayak ada rasa pedih gitu, tapi ini enggak. Kayak gini ya, nanti aku akan cobain gitu, kasih tahu lihat hasilnya untuk si masker Luna White ini di video yang berbeda. Nah, untuk next skincare rutin yang buat kulit kusam itu pakainya serum sama moisturizer aja. Ini yang aku pakai setiap malam, dan aku udah bikin videonya di video yang berbeda ya. Nanti aku akan taruh linknya di atas sini, kalian bisa lihat gitu. Aku juga udah cobain, pokoknya di situ udah jelasin semuanya. Jadi jangan lupa ditonton aja untuk yang next skincare rutinnya. Dan makasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis. Thank you for watching. Bye bye.